Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada murid-murid. Selamat pagi dan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa ataupun abang kakak yang membantu murid-murid pada pagi ini. Sediakan telefon bimbit, sediakan komputer riba, membantu memudahkan proses pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, untuk pagi ini kita akan teruskan lagi dengan sesi pembelajaran secara atas talian ya. Masih lagi di atas talian, okey. Iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 oleh saya, Cikgu Muhammad Syoki bin Abu Hassan. Okey, selamat datang cikgu ucapkan sekali lagi kepada murid-murid tahun 3. Cikgu harap murid-murid semua telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan murid telah dah makan, dah minum kan? Okey, kemudian dah tersedia buku teks tahun 3 ya. Buku teks Bahasa Melayu tahun 3, kemudian dah ada pensel pemadam dan satu lagi cikgu minta kamu sediakan buku tulis ataupun kamu boleh gunakan buku tulis yang lepas ya, semasa kamu di tahun 2. Jika ada lagi kosong di belakang tu boleh sambung dan kita gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Boleh tulis tarikh pada buku teks itu, hari dan tarikh pada hari ini ya, seperti biasa. Okey, secara keseluruhan apa yang kita akan lakukan pada hari ini ialah yang pertama mungkin bukan yang pertama lah, tapi kita akan membaca petikan kenangan terindah semasa bercuti, iaitu petikan yang terdapat di dalam buku teks. Okey, kemudian kita akan kenal pasti kata nama, iaitu kata nama yang terbagi kepada dua murid-murid, kata nama am dan kata nama khas. Kemudian kita akan membina ayat menggunakan kata nama dan yang terakhir sekali kita akan menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid dapat memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Okey, yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Okey, cikgu harap dua benda sahaja pada hari ini iaitu hasil pembelajaran kita supaya murid dapat faham kata nama am dan kata nama khas, kemudian murid dapat membuat ayat dengan menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Itu sahaja yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Jangan risau. Okey, jadi cikgu akan mudahkan lagi bagi keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Terbahagi kepada tiga bahagian ya murid-murid. Terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama kita, saya minta, cikgu minta ya murid-murid, tonton slide ini, tengok slide cikgu ni sampai habis, dengar penerangan daripada cikgu, kemudian ikutlah arahan yang cikgu minta untuk kita buat pada hari ini. Yang kedua, murid-murid akan kenal pasti kata nama. Okey, nanti akan ada slide, akan ada bahagian di mana murid-murid kita sama-sama buat, iaitu akan mengenal pasti kata nama am macam mana, kita akan kenal pasti kata nama khas macam mana. Kemudian kita akan membina ayat menggunakan kata nama am dan kita akan membina ayat menggunakan kata nama khas. Dan bahagian yang terakhir iaitu bahagian yang ketiga, iaitu kita ada sedikit tugasan lah. Okey, diminta murid menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Tugasan ini berbentuk soalan objektif, iaitu murid akan menggunakan modul Bahasa Melayu tahun 3 seperti mana yang telah cikgu letak di dalam box kelas tahun 3 Bestari. Bagi sesiapa yang belum lagi mendapatkan modul ini, mungkin boleh segera pergi ke sekolah untuk dapatkan ataupun boleh WhatsApp kepada cikgu secepat mungkin supaya cikgu boleh emailkan modul ini kepada kamu dan cikgu minta kamu untuk print sendirilah, print sendiri dan tulis di atas kertas. Kita buat secara hard copy ya, kita buat kita buat secara tulis di dalam modul ini ya. Okay, sebab cikgu dah sediakan modul itu, cikgu rasa cukup-cukup cikgu cetak pada hari itu. Okey, jadi ini sahaja keseluruhan pembelajaran kita terbahagi kepada tiga bahagian. Tonton slide, kemudian kita akan belajar kenal pasti kata nama dan yang terakhir kita akan siapkan tugasan. Itu sahaja. Okey.
Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, okey murid-murid, tahukah anda apa itu kata nama? Semua orang pernah dengar kan? Tahun 1 ada belajar, tahun 2 pun ada belajar kan? Okey, cikgu ulang balik. Kata nama ada 2 ya. Kata nama am, 1. Yang kedua adalah kata nama khas. Okey, apa itu kata nama am? Okay. Kata nama am digunakan untuk menamakan sesuatu benda, orang, haiwan, tempat dan tumbuhan secara umum. Okey. Kata nama am ni digunakan untuk menamakan benda, orang ataupun haiwan atau tempat dan tumbuhan secara umum. Okey, apa maksud umum? Umum ini kita namakan dia secara keseluruhan. Okey, bukannya secara kita tak fokuskan kepada dia. Kita sebut dia secara umum saja. Dan kata nama am ini ditulis dengan huruf kecil di hadapan dia. Okey, saya ulang. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Kecuali kata nama am tu terletak di pada terletak pada permulaan ayat. Itu masa itulah dia akan permulaan huruf dia akan menjadi huruf besar. Okey, kalau dia tak terletak di permulaan ayat, dia akan menjadi dia akan dimulakan dengan huruf kecil. Itu adalah kata nama am. Yang kedua ialah kata nama khas. Kata nama khas ini apa, murid-murid? Ya, kata nama khas ni pun sama juga. Dia digunakan untuk menamakan sesuatu benda, orang, haiwan, tempat dan tumbuhan tetapi secara khusus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan secara khusus? Okey, secara khusus. Kalau tadi secara umum, kita namakan secara keseluruhan lah, kita senang cakap. Tapi kali ini secara khusus. Secara khusus ini kita akan fokuskan dia kepada satu. Kita akan fokuskan dia. Okey, dan kata nama khas ini ditulis menggunakan huruf besar di hadapan dia lah. Okey, ditulis dengan huruf besar di hadapan dia. Okey, kita tengok lagi slide. Okey, ini adalah contoh-contoh perkataan, contoh-contoh kata nama am. Nah, cikgu bahagikan kepada 5, boleh nampak dekat situ berwarna biru tu. Benda, orang, haiwan, tempat, tumbuhan. Okey, yang pertama, cuba tengok yang pertama ni, benda. Okey. Okey, contoh kata nama am benda. Okey, contoh dia ialah lampu ataupun buku, kerusi, meja, pinggan ataupun kereta. Ini contohlah, banyak lagi. Banyak benda di sekeliling kamu. Cikgu rasa kamu pun boleh bagi contoh. Apa contoh kata nama am benda? Banyak sangat di sekeliling kamu. Dalam rumah pun ada, betul tak? Okey, nampak? Kata nama am ini ditulis dengan, di depan dia ditulis dengan huruf kecil. Okey. Kemudian kata nama am orang. Orang, contoh kata nama am orang apa dia? Okey, contoh dia ialah ayah atau ibu, abang, kakak, adik, datuk, nenek. Itu adalah contoh-contoh kata nama am bagi kategori orang. Okey. Yang seterusnya, contoh kata nama am bagi haiwan. Sama juga. Ayam, katak, kambing, kucing, lembu, anjing. Ini adalah contoh-contoh kata nama am bagi haiwan. Okay, manakala contoh kata nama am bagi tempat, cikgu fokuskan kepada tempat di dalam rumah kamu. Okey, tempat seperti bilik tidur. Nampak? Huruf kecil ditulis dengan huruf kecil ya. Bilik mandi, dapur, ruang tamu. Okey, kemudian kalau dekat sekolah, perpustakaan ataupun bilik darjah. Ini adalah contoh-contoh kata nama am tempat. Okey, dan yang terakhir sekali, kata nama am tumbuhan. Macam mana? Okey, pokok bunga, pokok kelapa, limau, mangga, pisang, jambu. Itu adalah kata nama am bagi tumbuhan. Bagaimana pula kalau kita nak membina ayat menggunakan kata nama am? Okey, ini cikgu sertakan 3 contoh ayat menggunakan kata nama am. Mari kita lihat contoh yang pertama, yang nombor 1 tu. Cuba tengok nombor 1 tu. Okey, boleh baca sama-sama dengan cikgu. Ayah sedang mencuci kereta. Cikgu ulang. Ayah sedang mencuci kereta. Yang berwarna biru itu ialah contoh kata nama am bagi orang
Ayah itu adalah kata nama am bagi orang. Okey, kereta, kereta pun ialah kata nama am. Tapi kereta ialah kata nama am bagi benda. Okey. Okay. Kenapa perkataan ayah ni, kata nama ayah ni di depan ni huruf besar? Okey. Sepatutnya kata nama am permulaan permulaan dia ialah huruf kecil, betul? Sebab ini adalah ayah berada di permulaan ayat. Ayah ni, perkataan ayah ni berada di permulaan ayat. Jadi huruf A ni dia jadi huruf besar lah. Sepatutnya dia huruf kecil. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Boleh baca sama-sama dengan cikgu. Abang terjatuh ketika menangkap ayam. Abang terjatuh ketika menangkap ayam. Abang terjatuh ketika menangkap ayam. Okey. Abang ini ialah kata nama am bagi orang, manakala ayam pula ialah kata nama am juga bagi, ya, bagi haiwan, ya. Okey, contoh yang ketiga. Kucing minum air di dalam bilik mandi. Saya ulang. Kucing minum air di dalam bilik mandi. Kucing kata nama am. Kucing itu kata nama am, ya. Kucing itu kata nama am bagi haiwan. Dan bilik mandi juga kata nama am, tetapi ia kata nama am bagi tempat. Faham, murid-murid? Okey, kita akan teruskan lagi dengan kata nama khas, ya. Ini contoh perkataan ataupun contoh kata nama khas bagi lima perkara, iaitu benda, orang, haiwan, tempat dan tumbuhan. Sama juga, tetapi sedikit kelainan, iaitu dia menggunakan huruf besar di hadapan dia. Kali ini dia lebih khusus. Dia menunjukkan kepada satu benda. Okey, khusus, khas, dia menunjukkan kepada satu benda. Contoh dia, yang pertama, kata nama khas bagi benda, proton saga. Semua orang tahu apa itu proton saga. Tahu tak proton saga itu apa? Ya, proton saga itu adalah kereta. Tetapi kita tahulah, kalau kita sebut kereta, kereta itu kata nama am. Tapi tak tahu kereta yang mana satu. Kereta ada banyak. Kereta proton saga, kereta proton L3, kereta pro dua arus. Tapi kali ini dia hanya khusus, hanya fokuskan kepada satu, iaitu proton saga. Okey. Contoh lagi yang kedua, kasut Adidas. Okey, selain daripada itu, kipas Panasonic. Ha, itu jenama kipas tu. Maksudnya dia merujuk kepada satu, dia merujuk khusus kepada benda itu. Okey, itu kata nama khas bagi benda. Contoh kata nama khas bagi orang. Ha, kalau orang tadi kita sebut ayah, ibu, kan? Boleh jadi ayah dia, ayah saya, ataupun ayah mereka, kan? Tapi kali ini kita fokuskan kepada satu orang, iaitu Pak Hasan ataupun Cikgu Syauki saya ataupun Makcik Limah. Itu adalah kata nama khas. Bila kata nama khas, mestilah ditulis dengan huruf besar di hadapan dia. Macam Pak Hasan. Pak, P itu huruf besar. Hasan, H itu huruf besar. Cikgu, C huruf besar. Syauki, S huruf besar. Makcik Limah, M huruf besar. C huruf besar, L huruf besar. Nampak? Okey, kemudian contoh kata nama khas bagi haiwan pula. Nama haiwan tu kita bagi nama apa? Si Tompok. Ataupun gelaran yang kita berikan kepada haiwan tu, itu kita klasifikasikan dia sebagai kata nama khas. Ataupun sang kancil, ataupun sang buaya. Mestilah ditulis dengan huruf besar di hadapan. Okey, selain daripada itu, contoh kata nama khas bagi tempat ialah, contoh yang paling mudah lah cikgu ambil, Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2. Semua huruf di hadapan dia kita letak sebagai huruf besar. Ataupun contohnya Bandar Armada Putra. Nampak tak? Bandar Armada Putra. Di depannya semua huruf besar. Dan yang contoh yang ketiga ialah Selangor. Ini adalah tempat. Dan yang terakhir, contoh kata nama khas bagi tumbuhan. Okey. Ini, kalau tumbuhan tadi kita boleh letak pokok cili ataupun cili ataupun pisang ataupun bunga, pokok bunga, kan? Kali ini kalau nak kita gunakan kata nama khas bagi tumbuhan, kita biasanya menggunakan nama saintifik. Bila kata nama saintifik ini yang kita menggunakan huruf besar di hadapan dia. Contoh dia, Capsicum annuum. Ini adalah cili, ya, sejenis cili, cili Bengala. Ataupun
Bougainvillea. Ini adalah pokok bunga kertas. Okey, nama saintifik bagi pokok bunga kertas adalah Bougainvillea. Dan contoh yang ketiga ialah Chrysanthemum ataupun bunga ketua. Ini kamu pernah minum air kotak tak? Air bunga tu kan, Chrysanthemum tu kan. Ini adalah bunga ketua. Sekiranya kita menggunakan nama saintifik bagi satu tumbuhan, ini dia tergolong dalam kumpulan kata nama khas bagi tumbuhan ya. Contoh ayat, mari kita tengok. Okey, contoh ayat bagi kata nama khas. Okey, nombor satu, Pak Hasan sedang membaca surat khabar. Okey, saya ulang. Pak Hasan sedang membaca surat khabar. Pak Hasan ini ialah kata nama khas. Sebab tu dia ditulis dengan huruf besar ya. Cikgu dah warnakan dia dengan warna merah. Okey, yang kedua, sang kancil nyaris dibaham sang buaya. Okey, sang kancil nyaris dibaham sang buaya. Okay. Sang kancil ini kata nama khas bagi haiwan. Sang buaya pun adalah kata nama khas bagi haiwan. Pak Hasan tadi kata nama khas bagi orang. Okay. Dan contoh yang ketiga, okay, ayat dia macam ni. Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2 terletak di Bandar Armada Putra. Saya ulang. Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2 terletak di Bandar Armada Putra. Okay. Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2 itu adalah kata nama khas. Jadi mesti ditulis dengan huruf besar di hadapannya. Bandar Armada Putra pun adalah kata nama khas. Jadi ditulis dengan huruf besar di permulaan perkataan itu. Okay, faham ya? Perbezaan kata nama am dan kata nama khas. Okey, seterusnya, murid-murid dah ada buku teks dah semua. Okey, cikgu harap semua dah ada buku teks di hadapan masing-masing. Kita akan teruskan dengan membaca petikan. Boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3 muka surat 6. Pastikan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 eh. Jangan terbuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 adik kamu punya pula nanti. Tersalah cari. Mana cikgu? Muka surat 6 lain saya baca. Kamu baca lain, saya baca lain. Ya, lain. Okey. Mari kita baca sama-sama ya, murid-murid. Okey. Kata nama am dan kata nama khas. Kenangan indah semasa bercuti. Nasri membantu Nabila menyiapkan tugasan kenangan indah semasa bercuti yang diberikan oleh guru. Ibu bapa mereka turut memberikan idea. Okay, tengok tugasan dia. Nabila binti Abdul Aziz tahun 3 angsana, tajuk kenangan indah semasa bercuti. Okay. Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pelbagai kereta dipamerkan seperti Proton R3. Pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Maskot itu bernama Sang Rimau. Yang kedua, Kota Batu Johor Lama dahulunya ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Kota tersebut terletak di puncak bukit di tebing Sungai Johor. Petikan yang ketiga, Masjid Sultan Abu Bakar dibina pada tahun 1893. Masjid ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar terletak di pinggir selat, iaitu Selat Tebrau Johor. Dapat semua? Okay. Daripada petikan yang kamu bacakan tadi, boleh tak kamu kelaskan ataupun dapatkan murid kelaskan kata nama am dan kata nama khas? Dekat dalam buku teks tu pun dia dah bahagikan mengikut warna. Dia dah letakkan warna di situ. Okey, contohnya di petikan yang pertama itu, okey, Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah tu, okey, warna biru itu ialah apa dia? Dia menggunakan huruf besar di hadapan tu. Kamu rasa ini kata nama am ataupun kata nama khas? Apabila menggunakan huruf besar di permulaan perkataan ini. Ya, ini yang berwarna biru ini ialah kata nama khas. Okey? Kemudian,
kereta berwarna merah. Kereta ini ialah kata nama am bagi benda. Kemudian yang ketiga, warna biru. Proton R3. Ini adalah kata nama khas bagi benda. Yang keempat, harimau. Okey, pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Harimau ialah kata nama am bagi haiwan. Betul. Dan yang terakhir, di dalam petikan yang pertama ini, maskot itu bernama sang rimau. Sang rimau itu berwarna biru itu adalah kata nama khas bagi haiwan. Okey. Faham ya? Petikan yang kedua, Kota Batu Johor Lama. Kota Batu Johor Lama ini ialah kata nama khas. Sebab itulah dia tulis dengan huruf yang besar di hadapan dia. Okey, kemudian dahulunya ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Benteng, benteng berwarna merah ini ialah kata nama am, iaitu kata nama am bagi benda. Malakala Portugis ini ialah kata nama khas bagi tempat. Okey, kemudian kota. Kota tersebut letak di puncak bukit di tebing Sungai Johor. Kalau kamu tengok dalam petikan ini, perkataan kota itu di hadapan dia kota. Kota tu K tu huruf besar, betul tak? Sebab dia berada di permulaan ayat. Sebab itulah dia huruf besar. Tapi sebenarnya kota itu adalah kata nama am. Okey? Dan sepatutnya dimulakan dengan huruf yang kecil. Tapi disebabkan dia berada di permulaan ayat, kita letakkan dia huruf besar di hadapan. Okey? Apa lagi? Bukit pun ialah kata nama am. Dan Sungai Johor ialah kata nama khas. Okey, cikgu laju sikit ya. Okey, untuk petikan yang terakhir, dia tidak warnakan perkataan. Dia tidak beritahu kita mana satu kata nama khas, mana satu kata nama am. Jadi bolehkah murid-murid kenal pasti di dalam petikan ini yang mana satu kata nama am dan yang mana satu kata nama khas? Okey, cikgu tulis semula di dalam slide seterusnya. Jom kita buat sama-sama. Okey, cikgu tulis ya. Masjid Sultan Abu Bakar dibina pada tahun 1893. Masjid ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar terletak di pinggir selat, iaitu Selat Tebrau, Johor. Dapatkah kamu kenal pasti yang mana satu kata nama khas dahulu? Sebab kata nama khas, permulaan dia mestilah huruf besar. Ya, yang pertama ialah Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar ni ialah kata nama khas bagi tempat. Okey. Yang seterusnya, dibina pada tahun 1893. Kemudian, masjid ini dirasmikan oleh, okey, masjid. Masjid itu adalah kata nama am, ya. Masjid itulah kata nama am. Huruf besar di hadapan sebab dia berada di permulaan ayat. Okey. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Ha, itu adalah kata nama khas, iaitu bagi orang. Kemudian, Masjid Sultan Abu Bakar terletak di pinggir selat, iaitu selat-selat. Selat itu adalah kata nama am. Ha, selat itu maksud dia apa, murid-murid? Selat itu ialah laut lah. Dia sebenarnya ialah laut kecil, laut yang memisahkan antara dua pulau ataupun dua tanah yang besar. Selat itu adalah laut. Jadi ia adalah kata nama am. Okey. Terletak di pinggir selat, iaitu Selat Tebrau Johor. Ha, huruf besar tu, Selat Tebrau Johor, itu adalah kata nama khas. Okey. Cikgu simpulkan di dalam satu slide supaya kamu dapat lihat sekali. Ha, yang berwarna biru itu adalah kata nama khas dan yang berwarna merah itu adalah kata nama am. Okey, faham murid-murid ya? Okey, dan yang terakhir sekali. Bukan yang terakhir lah. Yang kedua terakhir. Okey, kita akan adakan sedikit aktiviti. Cikgu minta kamu kalau boleh tulis dalam buku tulis Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu penulisan. Kalau ada, tulis. Kalau tak ada, gunakan buku tulis yang sebelum ini, iaitu pada masa kamu tahun 2. Kalau tak ada juga, boleh guna mana-mana buku ataupun kertas dan pastikan kamu simpan latihan yang kamu buat ini untuk cikgu kutip
selepas cikgu balik daripada Sarawak nanti. Sekarang cikgu sedang berkuarantin di Sarawak. Cikgu sedang menguruskan urusan cikgu di sini. Mungkin dalam masa sebulan baru cikgu balik semula ke sana. Selepas cikgu balik, baru cikgu akan kutip ya. Okey, apa aktiviti pertama yang kamu akan buat? Okey. Kamu akan bina dua ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Maksudnya, kata nama am kamu buat dua ayat, kata nama khas pun kamu buat dua ayat. Okey. Senang saja benda ni, tak susah pun. Buat dua ayat kata nama am, buat dua ayat daripada kata nama khas. Cikgu bagi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih kata nama am apa ataupun kata nama khas apa. Terpulang kepada kamu. Okey. Hantar sekiranya cikgu minta. Okey, yang untuk aktiviti ini hantar apabila cikgu minta. Okey, tunggu cikgu balik dulu eh. Okey, kemudian tugasan murid. Ah, tadi aktiviti pertama, ni aktiviti yang kedua. Tugasan murid, kamu akan menggunakan modul Bahasa Melayu tahun 3, yang ni eh. Modul Bahasa Melayu tahun 3. Okey, tulis nama kamu ah. Tulis nama kamu. Pastikan kamu tulis nama kamu, pastikan tulis nama kelas. Okey. Kemudian kita akan buat di muka surat berapa? Kamu akan buat di muka surat 4 dan 5 sahaja ya murid-murid. Kamu akan buat pada muka surat 4 dan 5 sahaja. Soalan yang berapa? Soalan nombor 1 hingga soalan nombor 15. Soalan dia soalan objektif. Kamu baca dan kamu bulatkan jawapan yang betul. Ada 4 pilihan jawapan di situ. A ke B atau C atau D. Bulatkan jawapan yang betul. Dia buat muka surat 4 dan 5. Soalan 1 hingga 15. Okey, sekiranya kamu ada apa-apa soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan tugasan, berkenaan dengan kata nama am, kata nama khas, tak faham ataupun cikgu laju sangat, cikgu minta maaf sebab masa yang ada pun sangat terhad. Okey, kamu boleh terus WhatsApp kepada cikgu, tanya cikgu, WhatsApp peribadi. Okey, boleh tanya cikgu di situ apa saja eh. Okey, kalau sempat cikgu akan reply. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu minta maaf, terpanjanglah pula. Okey, cikgu harap kamu dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan kata nama am, apa itu kata nama khas. Dan cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan dan cikgu akan minta setelah cikgu balik dari Sarawak nanti ya. Nanti tugasan yang kamu dah buat itu, boleh hantar gambar yang kamu dah tulis tu. Yang kamu dah buat tu, hantar gambar secara personal kepada cikgu. Tunggu, cikgu akan umumkan bila kamu perlu hantar ke sekolah. Okey, aku tunggu arahan daripada arahan seterusnya lah daripada cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Terima kasih kepada ibu, bapa ataupun ahli keluarga kamu yang membantu kamu pada hari ini. Okey, cikgu berharap kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.